Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah salam, mudah-mudahan membayar hutang, membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah bistighfari wa latihi lahu. Waqala ayyam irhamu mautakum bisolatah. Waqala ayyam man farraha bidukhul ramadhan haramahullahu jasadahu ala miliram. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus al-muqarram Kiai Haji Amin, Kiai Haji Nunung, dan kiai-kiai yang lain, guru-guru kita semua, kita doakan mudah-mudahan sini panjang umurnya, sehat walafiat, tambah-tambah barokah keluarganya, barokah ilmunya, barokah santrinya, barokah jemaahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Guru beserta ring-ringannya, yang alhamdulillah setiap disimpulin masuk ke desa beliau selalu hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah dalam memimpin dan selalu diberi barokah dalam jabatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya cintai keluarga besar Bapak Haji Khalid yang haul pada malam ini, anu di pepojuanku para putra putrinya. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bapak Haji Khalid ayah dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh dan salehah. Terakhir kepada seluruh para jemaah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan datang ke tempat ayah dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin di Palun, puji urang sanajan ka Gusti, ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hidup adalah melalui tiga dimensi masa. Jadi setiap manusia hidup pasti melalui tiga dimensi masa. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu cek budak warama adalah masa yang penuh dengan kenangan, masa bernostalgia, bermain cinta di kebun ronda di bawah pohon nangka. Masa kini adalah masa yang kita lakukan, dan masa yang akan datang adalah masa yang penuh dengan harapan. Mudah-mudahan yang hadir semua hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Manusia hidup itu lewat berbagai macam dar. Artinya dar adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dalam bahasa lain tidak ada mati dalam manusia. Yang ada adalah al-intikal min darin ila dar. Jadi al-mu'min al-intikal min darin ila dar.
orang mukmin yang ada adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama, kita semua hidup di alam arwah. Semua kita pernah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngan geuleuh ingat. Kabeh ngaho. Boro-boro ngobrol dengan Allah ingat. Ngobrol dengan pemajikan urang sampai menikah sang ayeuna geus poho tah. Baheula hareup kabahagiaan jeung pemajikan ayeuna geus poho. Bener teu? Padahal kercan memeh nikah mau arek kebahagiaan arek kanu ayina poho komo ke alam arwah. Di alam arwah proses masuk ke alam rahim disebut baik di mimikian lamun anu masih parawan disebut dengan trilena nyidam mana dia nyiram nah, itu pasti parawan. Parawan kabeh ketika nikah itu ayah nyidam ketika ayah kesian enggak ningali lalaki dengan duit kesel ningali iya enggak tapi apa ningali duit pak erong utah dan rontok baik maka disunahkan ketika 4 bulan Nabi Ruh itu sunah serapoh bahkan bukan 4 bulan saja tiap bulan mungkin sama. Setiap ayah guru tiap bulan sholatoh, tiap bulan perhafalan, insya Allah Ustaz ngalalin itu. Di bulan rata-rata 4 atau 7, nah ayah rujak kopok itu bisa jalan. Nah setelah di alam rahim pindah lagi ke alam dunia, perpindahan itulah disebutnya lahir. Lalu di Karawang maka selain berodok, ayat lahiran, produk, bunga nak nyetel petasan, mata bus gede itu dah nak cerik beda kaget, kadang lahir kadang petasan, untung terakhirnya, begitu keluar produk mereka cerik itu dah, disangka dari pencetus setan padahal ada yang petasan di depan. Nah, setelah hidup di dalam dunia. Anu kaluar di alam dunia langsung ayam dagang baso isukan leungit anu jadi kubu isukan leungit jadi camat isukan leungit jadi dewa isukan leungit ka mana eta leungitna pindah ke alam barzah. Perpindahan itulah disebut maut. Perpindahan antara alam dunia ke alam barzah atau sering disebut alam kubur itu disebut maut. Nah ketika maut itulah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mendapatkan siksa Allah di alam barzah. Kemungkinan yang kedua mendapatkan nikmat Allah di alam barzah. Maka oleh karena itu pada malam ini keluarga besar Bapak Haji Holeh seluruh para putra putri nak nukokojoan nukokotong zuhro pada hakikatnya adalah untuk mengenang seorang sosok bapak yang telah membesarkan anaknya sekaligus mendoakan yang ada di alam barzah. Mudah-mudahan Pak Haji Holeh, Pak Haji Nuhas kuburannya hingga hidup pertamanan surga. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menyampaikan yang lain, saya akan bersaksi ushidukum ya ma'asyarul jamaah wa anna hadhi khalil min ahlil khair wa min ahlil jannah. Saya bersaksi bahwa Pak Haji Holeh adalah min ahlil jannah. Kenapa di dalam kitab Is'adur Rabbek juz 2 kitab Is'adur Rabbek juz 2 seorang ulama besar waliullah ahli ma'rifat ulama besar bukan ulama saja waliullah bukan wali saja ma'rifat billah nus dibere kelebihan-kelebihan ulama mukitu pakai kasihan ke urang naon sababna sebab lamun urang datang kanyahuan perilaku urang paling seri-seri lamun urang datang ke kiai kiai seri-seri kita kerja yang serikan perilaku urang oh sudah tegir perilaku urang kanyahuan lamun hatena geus bagus
Nah, ketika seseorang sudah menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah, tapi mengatakan begini di dalam kitab Is'adul Rabbah, uhibbu salihin walastu minhum la'alli analu bihim syafa'atan. Nanti kira seru apa yang kita nanti di dalam Is'adul Rabbah 72, uhibbu salihin, saya sangat mencintai orang-orang soleh, saya sangat mencintai para ulama, saya sangat mencintai para kiai. Abi yakin orang kiai kami cinta para ulama, betul? Cinta para kiai, betul? Kami amin, resep. Jawab nu bedas, resep. Cinta te, rindu te, asal ngirim nar te kiai amin. Lalu nanya aww, lelaki ngomong I love you, I love you, cuma ngomong we, ulin sapwe di sebuah kopi jalan biar jam saja pada temere duit isukan ulin dari katimu kali ini pun tetap we jembatan ini sebulan lalu kalau kedua kita kopi menang beli di warung tergantian. Artinya ketika kita cinta ulama, tuduhkan ekspresi urang ke ulama. Nah, seorang ulama waliullah mengatakan, uhibbus salihin, saya cinta orang-orang soleh, saya cinta para ulama, saya cinta para kiai, walastu minhum, tapi kuring lain kiai. Cinta kiai, kuring lain kiai. Kuring cinta ka pakubu, kuring lain kubu. Karena keadilan beliau, kuring cinta. La'alli analu bihim syafa'atahu. Cuman saya cinta mengharapkan syafaat dari beliau. Karena mengharapkan syafaat dari ulama, karena ada 9 yang diperbolehkan memberikan syafaat di dalam kitab Dawud Siraj, dicatat kitab Nabi Qurim. Ada 9 manusia yang mampu memberikan syafaat, di antaranya muazin, tukang azan. Ya tukang azan itu kan bisa bawa masyarakat masuk ke surga. Dijamin tukang azan masuk surga. Mantap ya ini deketan. Boga berkat, bereket nama nena. Boga naon we bere. Bari ditu ya ke urang bawanya ka surga. Masyaallah, muazin dijamin. Lamun maot eta muazin, maotna seger sampai kiamat kiamat. Moal di makan cacing. Bisi terpercaya tas maot gali deui engke meunang 1 tahun, 2 tahun insyaallah. Lamun Allah berarti dibawa ke malaikat ke surga. Itu ya guys. Ya wajib memberikan syafaat ke seluruh umat. Bahkan pahala paling gede, pahala wajib ketimbang imam. Awas, imam masjid Jumat pahalanya keleh wajib. Imam masjid musola pahalanya keleh wajib. Kenapa? Imam datang langsung nari. Begitu datang, omat beres, wajib aja kayaknya. Coba wajib maka keruan terus turutan. Sholat. Hayyallah sholat. Subhanallah terus. Itu wajib. Hajatin garinis ngerintik, wajib tetap datang. Namun sahabatnya punya tugas, punya kewajiban. Manena punya tanggung jawab. Hajatin garinis ayin tetap. Muazin itu diberi legalitas oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apalagi ulama. Ulama ngomong kak imam, kak muazin. Dia muazin temenang ala-ala. Ayo suka dalam puasa jam 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Barang luka kami di lembut. Dan asal dari nyatan kan bukan muazin. Kemudian para ulama, para ulama sami mampu memberikan syafaat para kiai, kiamin. Tadi disimpuri, uyang, dan biasa jangan pernah mandi, di dia tadi mandi. Kemudian, datang edit, youtuber, panggintakan doa, dia cari dia, subhanallah. Tiba di toel-toel, langsung lengit, uyang lah. Masya Allah, hebat nari doana, ikhlas doana. Mula mungkin tanya, ngandung berendah dia.
Allahu Akbar. Kiai pada sahabat. Kiai pada sahabat. Nah, dari kitab Isadul Ropek itulah dijelaskan di dalam kitab Daqaiq halaman 35. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati ushubu hadzal abdi. Wahai malaikat, hisab ieu hamba kuring. Coba tingali amaliahna. Begitu ditingali cek malaikat ya Rob, naon deureun ditingali salat. Begitu ditingali salat zuhur, asar, magrib, isya, subuh. Terus kebet-kebet setahun kok ayat di Idul Fitri. Alhamdulillah jadi ayat. Lapor ka Gusti-Gusti, ieu salat harian teh aya, Jumatan teh aya, kan aya hiji. Mohon izin Gusti, arek dijebruskeun ka neraka, stop ulah dijebruskeun. Ulah bakal dijebruskeun. Sugan tingali, sugan masuk ieu zikir, ngilu istighosah. Oh iya, imahna da deukeut. Kamu sholat deket ke majlis taklim, sering ayam-ayam teristighosah ditingali terus ke ayam pisah tetap tulisannya. Gusti teraya mohon izin harga sugan kena rata ulah wakta. Sugan pernah ngariung dahar ke kiai, sholat can pernah ke kiai, ngaji can pernah ke kiai, sugan pernah dahar ke kiai. Jalani dahar ke kiai, insya Allah mendapatkan syafaat kepada kiai. Maka kita sudah mengaji ke kiai tara, sholat ke kiai tara, niru dahar ke kiai. Mun bisa datang ke imam, assalamualaikum pak kiai, ayat naon. Minta jam berbudu lain, ayat naon, ayat dahar ke kiai. Jadi ayat isya gelo, ada kalau dia ayat, minta ngadon pak kiai, disimpulin bawa sabunda, bawa rokokna, bawa duitna ceuk kiai sering-sering datang ka dieu. Dahar jeung kiai, insyaallah mendapatkan syafaat ka kiai. Siap kamu pikeun? Siap kamu pikeun? Lamun siap kamu pikeun isukan bawa ka kiai. Teu kudu loba-loba saurang ka kakak kiti bae 50 kiai geus 50 bakata. Insyaallah jadi dagang bakata. Subhanallah. Nah, kumaha dahar jeung kiai? Tanya. Sugan pernah ulin ka imah kiai, can pernah. Bahkan lamun aya kiai ge nyumput sieuneun. Kunaon kitu sieuneun? Bisi perta dariah. Subhanallah. Sugan kenal jeung jalmi nu kenal jeung kiai. Begitu ditanya, apakah Anda kenal dengan orang yang kenal kiai? Naam, ana arif. Iya, saya kenal dengan orang yang kenal kiai. Seluruh jamaah tua yang di dia saya kenal, tapi kurin jangan pernah asuk ke jamaah. Umajin Allah, ya malaikati khusbiyadik al-okilal jannah. Ambil malaikat, asukkan ke surga karena kenal terhadap orang yang kenal dengan kiai. Atau kok orang majin kiai nak kenal? Lain pelantara, Mama Haji Holid kenal dengan para kiai. Disimpuring siap dari saksi yakin Bapak Khalid min ahlil jannah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi tercukup itu keluarga ngumpulkan orang. Ngumpulkan orang KBH di tempat. Namun sebabnya dina keterangan annallaha dina hadisna annallaha qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatal ahyalil amwat. Allah telah menciptakan satu malaikat, golongan-golongan malaikat anu ditugaskeun mawa sedekah tiluhiruk kan maot. Sedekah roti, satu potong roti menjauhkan seseorang dari neraka 4900 tahun. Cuma satu potong roti dina kitab Isadul Ropek. Urang sedekah sapotong roti. Arek sedekah mah ka jalmi, arek sedekah ka anjing, arek sedekah ka ucing, arek sedekah ka hayam. Kan naon we ka makhluk Allah? Satu potong roti menjauhkan kita dari neraka perjalanan 4900 tahun. Kok lamun dua potong roti? Ieu roti mah baraha. Ratusan roti ieu diplastikan. Anu dicekel ku urang kabeh geus aya. Kan cabakan bae
ada bisa roti nggak lu? Protes ke panitia, lu roti ada itu. Subhanallah, ngajauhkan ribuan tahun. Lalu terus bikin jauh, bikin jauh, bikin jauh, maka ngajengkanlah kesulitan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara Allah Subhanahu Wa Taala begitu sampai di pahala, serat ke bahagia holid, bahagia holid, bunga daripada diberi dunia dan seisinya. Tapi tak cukup itu, bahagia holid ngomong, Allahumma fir, Allahumma basyiru bil jannah kama basyarna biha, ya Allah ya Rabb. Orang-orang yang kumpul memperingati haulku. Haul itu adalah sebutan bagi ulang tahun kematian. Padahal tahunnya ayat ilu anu masyur, ayat amun, tahun, sanatun, tahun. Tapi haul biasanya dipakai di maut. Sebab sahabat mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atta al-baqi haulan. Rasul selalu datang ke makam pakai haulan tiap tahun. Tapi lamun doa yang ulang tahun, ulah haul. Selamat haul. Ayah berarti tahun. Ulang tahun, sana. Lamun tahun baru, amun jadi. Jadi ayah, kelas-kelasnya. Selamat tahun baru, amun jadi. Umur barahat, sana. Disebutkan. Kata di nama, balik. Di nama balik, urusan balik, alamat ayat itu salah satunya adalah nyaritakan umur khomsata asar sanatan, umur 15 tahun balik wajib sholat. Nah, haul itu adalah ucapan bagi yang mati pas satu tahun kemudian haul. Lain sama haji oleh kumpul haul ulama-ulama besar termasuk pemimpin para wali Tuan Syabdul Qadir Jailani ayah haulna. Padahal apakah beliau butuh kadoa Allah? Tidak butuh. Beliau yang akan memberi kepada kita. Tapi urang merek kan itu. Hakikatnya eta haul Tuan Syabdul Qadir Jailani. Haul balik lagi ke urang. Allahumma basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, orang-orang yang kumpul di malam ahad dalam rangka mendoakanku, bahagia karena mereka di dunia dengan surga dunia. Kurang pun didoakan kepada Haji Khalid. Amin ya Allah ya Rabbal. Termasuk para putra putri nasabah didoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan maaf kepada Haji Khalid. Termasuk karuhun karuhun kurang ayana. Anu didoakan kurang. Bagi setiap malam Jumat, bismakmum kerurang sarenya. Seluruh arwah indung bapak ulang datang ke imah ulang. Begitu mingali, lamun hayang memaca yasir, hayang memaca tahlil, hayang memaca doa, maka roja maslulon balik dalam keadaan bahagia. Tapi lamun te hayang mengadoakan balik dalam keadaan sedih. Maka umat Indonesia, orang Indonesia yang mengaku bangsa Indonesia wajib tahlil. Punten, lain seperti Jerman ceritakan Pancasila, Pancasila, Pancasila. Lamun hayang nyaho Pancasila yang sebenarnya ayatna dina tahlil, ayatna dina haul. Pancasila, sila hiji naon? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Kan dikira ditanya berapa kali. Sampai kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu aja. Qul huwallahu ahad. Itu nyaritakan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini tahlil. Jadi lamun nyaritakan tentang masalah saya adalah benar-benar Pancasila. Tidak ada tahlil. Oh. So Pancasila lamun hayangnya ayat ini tahlil. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab tertanggil, adab bagus, tinggal. Itu ayam luhur, itu ayam demo, itu ayam macam-macam. Pada deprok yang saja banyak. Subhanallah, ketinggalinnya. Sungguh beradab. Nukatilo. Persatuan Indonesia, bersatu. Padahal orang beda-beda. Ayam tani, ayam pejabat, ayam naon. Bahkan partai beda-beda, tapi di nutahlin barang.
sahabat yang lain bareng, tapi ditahlil, maaf, lamun aya pencoblosan kepala desa, pasti kan beda pilihan. Di Simpuri pernah asup ke hiji masjid, bade ceramah. Anu hiji di masjid di pintu iya, anu hiji di pintu iya. Tapi naros. Itu dari rada beda timbal iya, oh iya lah golongan rambutan, iya golongan durian. Subhanallah, asupnya kan beda. Tapi ketika yang mau, ketika hawa, tidak dilihat partai, bersatu semuanya. Lamun lupa yang bisa mempersatukan umat, tiraku kepala desa itu bisa mempersatukan umat. Benar kan? Ya lupa ya, bisa nyatukan umat, bisa nahitikan umat, lu beda pilihan, beda partai, beda macam-macam, bisa bersatu. Persatuan Indonesia, ayat tidak tahil. Baju nak beda-beda, ayat batik, ayat bodas, ayat macam-macam, bahkan ayat menengah hutan segala. Ini tidak tahil. Buka apa tahu? No, subhanallah. Bahasana dipimpin pusat suara, betahnya nak pimpin seorang. Walaupun beda cara, maaf, sumpahnya orang panggil di Cirebon atau panggil di Banten di mana, masing-masing tahlil kan beda-beda. Ya, walaupun sama tujuannya, tapi kadang beda. Daya tuh protes. Oh maaf, di sini tahlilnya bukan begitu. Daya, ih, nurut baik kepimpinan. Yang paling hebat ini terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arek lu cicing baik kan untuk lu tahlil kebagiannya yang berkata arek lu kakarang datang suka kebagian arek lu kering kabeh sarua berkata lu dibedakan deh pimpinan doang rada lupa lempangnya balik rada reka pimpinan nyebaran antara lupa. Subhanallah, rada beda. Tuh, iya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kabeh pemilu tahlil kamanya. Umpama iya na tekor, diganti langsung ku duit. Itu apa ge handak sumuhun tahlil artos. Diganti langsung. Tapi palebah apa? Maaf. Palebah babagi kamari teh anan corona. Kan bagi duit. Kadang di Karawang mah henteu kabagian kabeh teh. Ya, pasti tak kebagian kami. Tapi kadang tak kebagian kami. Terus kami sekolah SD, SMP kan berita berita. Ayah kadang ngomong harus menang. Kalau baru temu gak temenang. Nah, PKH kenal. Lain hari ceritakan gitu, tapi nyaritakan kehebatan tahlil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmumna walaupun pangkat jabatan kumisna bapang sadaya pagar kecamatan tetep iya yang hiji muak waduh iya mamakumna kumisna bapang sadaya kecamatan dua iya tetep hiji adil semuanya. Subhanallah. Nah urang balik deh bahwa di dalam hawa ayat tahlil bukan berarti yang ada di alam kubur sangat memerlukan, tapi kadang justru urang perlukan ayat tahlil. Rabbana fidli wali-wali daya, wali-wali mu'minina yaumaya kumpul hisab. Urang mana doa. Namun sebabnya, sebab urang dibesarkan ke kedua orang tua urang. Sudah saatnya anisgurli wali-wali daya bersyukur ke Allah, kemudian berterima kasih kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kipas 28 menit. Tinggal 15 menit dari dan janji kontraknya sarankan iya Pak Ustaz 45 menit kurang lebih 45 menit kena sampai tiga amin yai 45 menit dan itu nak puyeng dari hadirin kaum muslimin. Tapi tetap walaupun tadi orang nyaritakeun cinta ulama, cinta muhajir, cinta kiai mendapatkan syafaat, tetap orang yang kudu boga, kudu boga naon, kudu boga bekal. Maka Asy-Syaikh Al-Faqih di dalam kitabnya Ad-Daqaiq beliau mengatakan man aroda ayyantua min adabil qabri ay lazima arba'ata asya wa yastanidu arba'ata asya sahabai jalmi
anu hayang selamat tina siksa kubur. Saha anu hayang selamat tina siksa kubur? Kabeh pasti hayang. Ya, pasti hayang. Maka lazimkeun opat, hindari opat. Siksa kubur, maaf. Kadang di dunia kene geus nemongkeun. Saudara Maki di dalam kitab dakwah sahajalmilah yang selamat tina siksa kubur ayyulazima arba'ata asya pek lazimkan opat perkara biasakan opat perkara jangan berani meninggalkan yang empat. Yang pertama muhafazatu sholat pek istiqomah dina sholat sholatna terus-terusan kuring dia sholat baik tapi sholatna khusyuk khudu' sholat yang benar-benar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bahkan maaf jalmi anu pujang dalam masalah usaha pujang dalam masalah keluarga pujang dalam masalah urusan anak yang sejabana sholatna sholat khudu' Insya Allah itu sholat subuh segala permasalahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab dina sholat subuh ketika Nabiullah Adam alaihissalam ngadahar buah kuli, kemudian ku Allah diturunkan di surga ke dunia itu baga sholat Jumat menjelang asar. Setelah itu diturunkan sampai Sabtu dini hari sekitar jam 3 tepatnya adalah di India. Nah begitu jam 3 turun Nabi Adam cerai ke Allah, ya Allah ya Rob, saya takut betapa gelapnya dunia ini ya Rob, saya takut ya Rob, khaufan shadidan Nabi Adam merasa ketakutan yang sangat dahsyat. Maka man shalla as-subha Nabi Adam alaihissalam begitu seret ketakutlah ya Allah, 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 Allah terus mengangkat Allah gelar dulu gelarkan mengangkat Allah tapi lain kosulah Allah, 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 Allah begitu seret datang fajar sholli nudukkan waktu sholat subuh begitu nudukkan waktu sholat subuh Nabi Adam diperintahkan tapi sholat subuh man sajami yang pertama kali sholat subuh di dunia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa dua rakaat? Sebab Nabi Adam syukuran rakaat pertama hilanglah kegelapan yang menimpa dirinya, hilanglah rasa ketakutan yang menimpa dirinya. Yang kedua, karena timbulnya terang benderang dalam dunia ini. Maka sahabat jami yang merasa kegelapan, baik gelap dalam urusan usaha, gelap dalam urusan rumah tangga, gelap dalam berbagai macam urusan, baik sholat subuhnya hadir berjamaah. Bahkan pang hebat-hebatnya sholat adalah sholat subuh. Ngan pang berat-beratnya sholat dua rakaat tapi berat. Makanya sholat subuh azannya beda. Sholat subuh azan beda. As-sholatu khairun minan naum ayat etana. Ayat as-sholatu khairun minan naum. Dina sholat itu saja tidak ayat. Naon hartina? Lamun urang ngahartikeun, maka as-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur, maka kufur ketika mengartikan tidur. Lamun urang ngomong as-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur, maka orang tersebut termasuk kufur karena menjelaskan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Lamun dina pikir as-salatu khairun minan naum al-qiyam li iradati sholat khairun minan naum hudang kena arek ngelaksanakeun sholat lebih baik daripada tidur tapi ayat lebih hebat dibuka ke alam naon bukanya di rumiah mual kuatnya di rumiah membuka etak imbriti mual kuatnya alpiyah ngigel membuka etak masuk ke mantek ke karat ayat as-salatu khairun minan naum adalah as-salati ba'dan naum khairun minas-salati qabla naum
As-salatu ba'da naum, salat sambil nasare, khairun, lebih bagus minas salati qabla naum, ketimbang salat sambil nasare. Salat lu sambil nasare eueuy iwal salat subuh secara alamiah manusia malam tidur. Maka as-salatu khairun minan naum artinya adalah as-salatu ba'da naum khairun minas salati qabla naum. Salat sambil nasare zuhur. Salat sambil sare asar, salat sambil sare nanti maghrib, salat sambil sare isya. Maka salat sambil sare adalah subuh. Sehingga man syahida as-subha maka annama salat qiyamal lail. Sajami ada salat subuh berjamaah, maka dicatat ku Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang menghidupkan salat semalam subuh. Jadi orang-orang sholat subuh berjamaah, sarwa yang sholat sakuting jemput. Daripada orang sholat jam 2, pada jam kurang mundutan, cukup ku sholat subuh berjamaah. Pahalanya tadi ngabukakin ke 88 menimpah di kurang. Di samping eta menang pahala sholat berjamaah, menang pahala yang mulai. Maka benar-benar, as-sholatu khair minan naum, beda dengan sholat-sholat musyrik. Terus apakah ayah pahala lain? Ayah ketiga menggunakan fa'idha farokta fangsok. Lamun gak dinakun fa'idha farokta fangsok, tas sholat subuh pulang ke kaluar sampai waktu isrok. Lamun ayah namanya sampai jam genep lah atau jam genep kurang 15 pulang kaluar kita sholat subuh, pulang ngobrol, pulang zikir, zikir lah udah ya teman. Arek mau pun hutang ke kamu sholat. Ya Allah, ya Rob, lihat olehmu dan Allah yang nyawak dari penuhannya. Ya Allah, ya Rob, terus sampai sholat isroh dua rakaat. Usholi sunatan isroh di rakaat dari bilahi ta'ala. Maka Allah mereka jadami sawaba hajatin wa umrotin tamatin, tamatin, tamatin di hadisnya. Orang tersebut diberi pahala sarua ini pahala haji, pahala umroh, tamatin, tamatin, tamatin. Sungguh sangat sempurna, sungguh sangat sempurna, sungguh sangat sempurna. Hanya ibadah haji gratis, gampang. Sholat subuh berjamaah pulang keluar. Ditanya bu kuli, ente tara keluar tak sholat subuh? Alhamdulillah hari ini seminggu tara keluar. Kayak pahala haji lain, sebab orang balik dicarikan bukan lagi dah. Pas yang lulus terbuka duit berat, dengan cicingan pasti dah bagus ini. Subhanallah. Nah, Muhammad itu sholat itu bahkan nyangan kubur, bahkan kuburan madal basor dilihat nak seluas mata memandang, luas nak kuburan ketika orang benar-benar menyadari sholat. Nah setelah sholat cikur sholat duhur empat rakaat. Orang yang pertama kali melaksanakan sholat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Syukuran terhadap empat hal. Jadi semua sholat itu adalah syukuran Allah Subhanahu wa taala. Mantap ya, sholat anu lima waktu di dalam kitab Darussilat. Tulis di bejaan samimi berangkat Isra Mi'raj. Samimi berangkat Isra Mi'raj, sanesna Rasul dibelek, dipijetkeun. Dek maaf, jadi lamun di hayang mah hampru, hampru nam hampru. Anu hidup ke, nulani. Dan pahit lamun di laung mah, pahit. Itu tempat bersemayam syaitan. Setiap manusia yang perlu. Letih tempat bersemayam syaitan. Jadi lamun urang mula hayang ke syaitan, kan pijak kan udah jerok. Insya Allah lempang nak bersemayam sopala. Nah kan di Rasul dibelek sebelum isrok, itu pijaknya tak. Lain berarti Rasul kotor, tapi dipijat tempat setan tadi pijat. Serat di bawah buruk, begitu buruk tadinya. Ya Rasulullah silahkan naik buruk. Buruk bukan nama hayawan. Namanya kau layak lagi Allah. Dayanya karena kecuali Allah. Etama sebutan. Sumpahnya jalmi buka gondrong lewat si gondrong. Gitu kan. Jelma jangkung si Tawil, jelma hidung Mr. Black. Tiba sebutan rumput, nama mereka si Burok, Burok kekal barki bagaikan kilat. Ngarana lain eta, apabila ngarana lain eta.
mana kepala desa menang berkaris, camat menang berkaris, mobil mewah, kita kayak jerik apa bahaya. Ayo dewan sederet, kendaraan jerik atau bahagia? Itu bahagia, tapi Rasul nangis. Sahur Jibril, ya Rasulullah, kenapa nangis? Lima aja ya, kenapa nangis? Jawab Rasul, lamun kuring naik buruk, apakah umat kuring ke naik buruk? Apakah kenu ayah di majlis dikir, setu naik buruk? Jawab Jibril, naam, yang kubunal buruk, naam, seluruh umatku akan naik buruk. Yang mana suruh murtaqina ila rahmani romza. Seluruh umat kami yang takwa bakal taikin ke buruk itu bareng-bareng menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kurang bakal lupa buruk. Kami ya Allah ya Rabbal. Kata dia ini latihan lupa kembali. Atau lupa kebok. Lupa lelah pasti nara lupa kebolnya. Lupa lelah. Bangla kan ayat kebok. Kebok kan itu lupakan kebunalunya. Nah, sebelum Isra, dia ngomongnya nggak capra, kamar lelah. Nah, akhirnya berangkat, ya begitu berangkat sampai Abu Talibah Madinah kita sholat dua rakaat. Ya, Rasul bertanya, ini tanya Abu Talibah, insya Allah seluruh umat Muslim kaum kaum muhajirin ada di Mekah bakal hijrah kalian termasuk kami. Sholat di Mina, masjid Madinah belum apa-apa, tapi pernah disolatkan. Kemudian lembang ningali ardun bayro, bumi yang sangat putih ayat tetanggalan. Kita sholat Rasulullah rakaat. Jadi Rasul Jibril, ini apa? Ini adalah sejati Musa. Nabi Musa ketika diberi kufir awal istirahat rumput di ayat tetanggalan. Maya namanya sholat. Kemudian naik lembang dari jemburok sampailah ke Gunung Turisin. Kita sholat dua rakaat. Kemudian empat kali ayat gereja, bahasanya gereja, Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Muhammad turun dalam sholat di tempat. Ini menurut saya yang toleransi. Sholat di tempat kelahiran Nabi Isa. Lalu terakhir, sholat di Baitul Maqdis. Lima kali sholat, diruduhkan bahwa orang kita sholat lima kali. Terakhir, mutanibya, sholat dulu empat rakaat. Orang yang pertama adalah Nabi Ibrahim yang melaksanakan sholat. Nah, sabar empat rakaat, mau dijelaskan sama Pak Una tadi. Cuman gue menikah. Gue akhirnya gitu, disimpulin atas nama pribadi. Mohon kita dihapuskan jika ada salah-salah kata, salah ucap. Khususnya, dulu disimpulin pada di tempat. Para sepuh, para bini sepuh, Bapak Kepala Desa, atau Pak Bantai, Pak Kubu, Hapura tadi kita baca. Pancasila gitu ya, alhamdulillah hafal. Berarti bagusan kepala desa ketimbang dewan wilayah di Jawa Timur kebisaan Pancasila gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulan-kumpulan dan wakil Mama Haji Walid Mama Surga seluruh keluarga bersama di Koko Juang dulu pakai baju batik, mudah-mudahan sadayana kenging berkah keluarga kenging berkah sedemikian Kristina ya Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya alamin ihdinas siratal mustaqim Allahumma bikira wa bikira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.